lambung besar. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik aja, sehat selalu. Sayang selalu sama gua dan gua selalu sayang kalian. Terima kasih untuk video yang kemarin. Like-nya bagus, komennya juga bagus-bagus. Benar-benar kalian emang sobat gue, men. Gak ada matinya. Tema hari ini adalah kita ngapain, Mas? Kita pemasangan headlamp dengan menggunakan hybrid. Ya, kalau nggak hybrid nggak high. Jadi, gue mau nambahin sedikit stiker-stiker pemanis lah biar kelihatan racing banget gitu ya guys ya. Pokoknya intinya kita serahin semua ke Mas Agung biar sama Mas Taat yang kerjain. Kalian seperti biasa nemenin gue ngeliatin pengerjaannya gimana, iya nggak? Isip terus, men. Lobby, Bray. Kita sekarang nambahin atau menutup lampu utama pakai hybrid. Ya, Mas Adin yang ngerjain, Mas Taat lagi di dalam lagi desain untuk pemanis-pemanisnya juga. Nanti mugennya kita copot, kita ganti aksesoris yang lain. Sama sekali nanti itu apa spionnya? Pengen gua tutup juga warna ini. Biar lebih balance warnanya, nggak hitam sendirian gitu, kasihan gitu, kayak daki gitu, kayak ini gitu. Ya, guys ya, jangan lupa ngopi, yang ngopi jangan lupa ngerokok, yang ngerokok oke okay? Yang penting kita ngerok dulu kan. Pokoknya thanks parah deh untuk kalian, pokoknya gua nggak habis-habis mengucapin terima kasih karena kalian tuh keren, men. Kalian subscriber gua emang paling keren. Cuma gitu, kalau masanya diganti, ya diganti ya. Jangan sampai melewati masa waktunya yang harus diganti, malah nggak diganti. Masa aktifnya kalau bisa setahun. Setahun udah copot? Iya. Mas Agung, ya. Saya mau tanya untuk wakilin teman-teman. Siapa tahu ada yang mau masang buat nutupin lampu utama pakai hybrid. Nah ini kelebihannya apa kita menambahkan lampu hybrid? Lampu stiker ya? Mika ya. Jadi ya keutamaan pertama dari tampilan. Dari estetika tampilan mobil jadi berubah. Terus yang kedua juga dia nggak ngerubah pengaruh ke apa kurang cahaya itu enggak. Cahaya tetap dia itu paling efeknya aja. Nah, tapi buat pencahayaan tetap normal. Dia juga bisa menghindari cipratan kerikil dari kendaraan yang di depan kita. Ya, jadi hybrid itu ada dua tipe. Yang pertama blue ice, yang kedua warna hitam, hitam smoke. Nah, ini biasanya bagi yang senang warna hitam, kita nyediain barangnya, harganya juga bisa dinego.
kita juga ada warna-warna kayak buklon di sini. Nah, ini yang biasa orang pakai buklon, tapi ini udah tinggalan zaman. Nah, ini dulu pada masanya tahun 2012. Kalau yang ini biasanya orang-orang pakai untuk mengorengkan lampu-lampu bagian sen atau di bagian lampu belakang juga bisa. Nah, yang terakhir ini birunya dia lebih pekat, jadi lebih tua dibanding biru hybrid yang tadi ya. Oke, itu aja ya. Intinya tadi yang dijelasin semuanya sama Mas Agung sama Mas Adin, intinya itu semua untuk menjaga mika lampu biar lebih awet pakai hybrid. Tapi kalau yang nggak hybrid yang nggak hybrid. Apa bang, sud-sud? Oh, mau lihat mugennya mana? Mugennya udah nggak ada. Sekarang udah gue ganti pakai GT radial. Tuh, kenapa bang? Kok pakai GT radial? Karena itu ban gue. Dan pabriknya deket rumah. Siapa tahu endorse ya. Oh, si mas.
Sopu, aing rata yuk. Ya guys, semuanya udah selesai. Apa yang kalian lihat tadi udah selesai semuanya. Terima kasih untuk Mas Taat, terima kasih untuk Mas Adin, terima kasih untuk Mas Akung di Comal Stiker. Kalian kalau mau main di sini, bikin-bikin di sini, kalian bisa tanya-tanya aja di bawah kolom deskripsi, ada nomor WA-nya juga. Ya, terima kasih udah ngikutin gue dari sore sampai malam. Enggak kayak kemarin banget ini. Ini baru 7:30. Ya, kemarin kita parah. Ada. Ya udah guys, terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe. I love you man. Parah. Bye bye. Bye bye.